Guys, selamat tengah hari. Oke, sekarang saya berhenti di Pasar Nelayan, Kampung Tabirat Asajaya sini guys. Kita mau tengok dia punya market sini guys. Ini sekarang jam menunjukkan pukul 2, dia orang masih ada jual ikan. Kita tengok apa yang patut mau dibeli guys. Situ guys. Kering. Kita mau cari lumek kalau ada guys. Nah, itu lumek. Kita tengoknya guys. Lumek bang, lumek baru bang. Oke. Oke. Saya beli sana. Oh, lumek juga? Lumek. Oh, kecil cuma sikit. Warnanya macam tu. Yang jarim. Oh, jarim. Hah? Oh, cari, mau cari lumek atau? Lumek gitu. Boleh pilih kah? Oh, ada lagi ada. Sekilo. Tanam ini lagi guys. Ini 10 ringgit guys. Dia borak apa?
Hah? Tambah lagi. Kepsai dan lo. Es kita ambil ni. Aku pun ambil tak? Dibayar je. Tu lain. Kita sudah beli satu tadi. Dan kita beli lagi. Apa? Eh dah. Nak cari ulume ya. Oh. Sebang. Apa tu? Oh, udang. Tiger prawn, RM40. Macam-macam kita ada ikan timah. Oh, ikan timah tu. Tu berapa sekilo timah? Ya, 20. 20 sekilo. Sejak, sama lah. Saya. Udang. Apa lah? Bilo. Kita pusing-pusing dulu, guys. Macam-macam ada ikan, dia ada murah di sini sikit ya. Dari pasar sana, guys. Ada belangkas. Ada kerang, udang, isikan. Itu pun ada juga, guys. Ini orang suruh buat ikan masin lah. Dengan lo besar ya? Ah. Mahal kan? Oh. Dengan? Oke. Sisi. Good. Kita makan. Hah? Potong gak? Potong. Sembilan belas, okay, potong. Sambal. Boleh tak? Yang mana? Goreng yang mana? Okay guys, kita sudah shopping sedikit. Kita ada beli ikan lume sama ikan timah. Ikan timah ini lama kita tidak makan, guys. And
saya beli 3 kilo lumek. Lumek sini memang murah. Yang satu tadi saya beli RM10 1 kilo. Saya ambil 2 kilo setengah. Yang satu tadi 1 kilo setengah juga 4 kilo, sorry, bukan 3 kilo lumek. Memang terbaiklah sini, fresh-fresh ikan dan murah-murah juga daripada di pasar sana. Alright guys, thank you for watching my video. Kepada subscribe, silah subscribe, share, like, comment. Hope see you guys in my next video. Bye-bye.